Bab 519 bertindak liar. Orang yang ditunggu sudah muncul. Sander menatap Bibi di depannya. Bibi, kamu tinggal di sini untuk menulihkan luka-lukamu. Aku bakal pergi sebentar. Fanny mengangguk. Hati-hati, ya. Keponakannya merespons, baiklah. Kemudian, dia berbalik dan meninggalkan pagoda kecil. Fanny yang tergeletak di lantai perlahan memejamkan matanya. Dia membiarkan pohon keramat alam memulihkan tubuhnya. Berkat bantuan dari pohon keramat alam, luka-lukanya segera pulih dengan kecepatan kasat mata. Di luar usai meninggalkan pagoda kecil, Sander melihat seorang pria paruh baya di dekatnya. Begitu melihat pria ini, dia terperangah. Orang itu tak lain adalah Master Tiada Batas. Berhubung Sander amat terkejut. Master tiada batas melontarkan pertanyaan sambil menyunggingkan senyuman. Kamu terkejut. "Sander tampak mengangguk. Ya, Master, tiada batas berucap. Ayo kita bicara sambil berjalan." Usai berbicara demikian, dia berbalik dan mengibaskan lengan bajunya untuk menghapus hambatan ruang dan waktu di kejauhan. Kemudian dia menghilang bersama Sander ke ujung ruang dan waktu. Di perjalanan, Sander menatapnya. Sementara itu, Master tiada batas berbicara dengan tenang, ketika berada di bumi, pemilik pena Tao sudah pernah mencariku. Sander mengangguk. Kini, dia teringat bahwa pemilik pena Tao bilang dia bakal mencari seseorang. Orang itu mungkin Master tiada batas. Dia melontarkan pertanyaan, bukannya senior lebih memilih untuk tak lagi. Master tiada batas tersenyum. Pada awalnya, memang begitu. Tapi kemudian aku menyadari, kemudian dia menatap ke ujung sungai waktu, lalu berbicara pelan. Hasrat seorang pria sejati seharusnya adalah tahu alam semesta. "Sander mendadak melontarkan pertanyaan, 'Apa dia memberimu sesuatu sebagai imbalan? Ekspresi Master Tiada Batas membeku.' Sander pun meliriknya, pasti pemilik pena tahu memberinya sesuatu." Master Tiada Batas tertawa sebelum menjawab. Tentu saja ada imbalannya, tapi lebih banyak karena keyakinan. Keyakinan, eh, kenapa ekspresimu begitu? Aku sama seperti ayahmu, aku tidak pernah berbohong. Sander tersenyum dan menggeleng. Master Tiada Batas mendadak menjadi serius, situasinya agak berbahaya sekarang. Para ahli alam semesta nyata dan alam semesta guan suan telah diadang oleh mereka. Itu berarti kedua alam semesta itu tidak bisa diandalkan saat ini. Sander berucap dengan serius. Aku dengar bibiku bilang bahwa Putih dan Arya telah kabur untuk menyelamatkan kami. Master tiada batas meliriknya, lalu berucap, mereka juga tidak bisa diandalkan. Sander terdiam. Dia melanjutkan, mereka tidak membuat masalah sudah merupakan bantuan terbesar bagi dirimu. Sander menghela napas mendengarnya. Dia benar-benar tidak percaya dengan putih dan area kedua. Orang itu terlalu tidak dapat diandalkan. Mereka sungguh punya nyali, lebih tepatnya mereka sama sekali tidak tahu betapa seriusnya situasi ini. Bagi mereka, sander pasti tidak bakal terluka. Tidak ada alasan, nih. Memang tidak mungkin terjadi. Sander menghela napas lagi. Kini, kedua orang itu pasti di suatu tempat. Mana mungkin mereka masih ingat dirinya? Di suatu tempat di lautan tanpa batas. Di kedalaman bawah tanah, Arya berjalan perlahan. Dia menggenggam sebuah permen manisan. Sementara itu, putih duduk di pundaknya. Dia juga memegang sebuah permen. Tak lama kemudian, mata putih tiba-tiba berbinar-binar, lah segera menggerakkan cakarnya. Arya sontak berhenti dan melihat ke kejauhan. Beberapa ribu meter di depan mereka ada sebuah istana bawah laut. Istana itu sangat besar, bak seekor binatang buas yang bertengger. Kini, Putih mengarahkan cakarnya ke kejauhan. "Bam!" Seketika, aura mengerikan meletup dari dalam istana. Kemudian, sebuah cahaya misterius terbang ke arah Putih dan area itu adalah sebuah labu ungu. Putih memandang labu itu sejenak, lalu meraih dan menyimpannya. Eria mengangguk sedikit, lalu keduanya bergegas pergi. Setelah keluar dari wilayah laut, Putih mendadak merasakan sesuatu. Matanya langsung berbinar-binar. Dia menunjuk ke arah kanan dan menggerakkan cakarnya dengan cepat. Eria ragu-ragu sejenak, lalu berucap, sepertinya kita harus menyelamatkan cucu kita. Putih mengedipkan matanya. lalu segera menggerakkan cakarnya, tidak jelas apa yang ingin dia sampaikan. Dia berpikir sebentar, lalu berucap, "Cucu kita pasti aman, bukan?" Putih mengedipkan matanya lagi, tidak berkata-kata. Dia juga tidak yakin apakah Sander akan baik-baik saja. Logikanya, seharusnya tidak ada masalah. Arya mendadak berucap, "Ayo, kita putuskan dengan lempar koin. Kalau muncul gambar depan, kita akan menyelamatkan cucu kita, kalau muncul gambar belakang," Kita akan mengambil harta dulu, baru menyelamatkan cucu kita. Putih segera mengangguk. Itu artinya dia setuju dengan metode ini. Apabila ada kesalahan, itu semua salah koin. Nanti, kalau Teza marah, mereka akan menyalahkan koin itu. Betapa malangnya koin tersebut! Area tiba-tiba mengeluarkan sebuah koin perak. Dia dengan lembut memukulnya dengan ibu jarinya koin itu sontak meloncat setinggi satu meter, lalu kembali ke telapak tangannya dengan stabil. Kedua orang kecil itu melihatnya. Ternyata gambar depan. Gambar depan. Arya dan Putih saling menatap. Kini, Arya mendadak berucap, Ayo, kita lempar lagi. Tiga kali lempar, lihat mana yang muncul dua kali. Putih kehabisan kata-kata. Di dalam sungai, waktu sander mengikuti master tiada batas sambil berjalan mundur melawan arus. Waktu dia tidak bisa membantu apapun, jadi kembali ke dalam pagoda kecil. Di samping Feni, sander duduk dengan tenang. Kini, Feni telah pulih cukup banyak berkat bantuan pohon keramat alam. Wajahnya yang pucat sedikit memerah sekarang, membayangkan bagaimana Feni menyelamatkannya dengan risiko nyawanya sendiri. Sander merasa agak takut. Apabila dia tidak kembali, mungkin bibinya akan kehilangan nyawanya di sana. Di momen ini, Fanny mendadak membuka matanya. Sander segera bertanya, bagaimana perasaanmu? Fanny meliriknya. Pohon keramat alam ini cukup bagus, pemulihannya sangat cepat. Sander tersenyum. Baguslah kalau begitu. Bibinya bertanya, orang yang datang adalah master tiada batas. Dia mengangguk. "Ya, Feni pun mengangguk lagi tanpa berkata-kata lebih lanjut." "Sander berbicara dengan serius, Bibi. Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu." Feni menatapnya seraya beratnya, "Apa itu?" Dia berbicara dengan tulus, "Jangan menyelamatkanku dengan mempertaruhkan nyawamu lagi lain kali. Kalau ada masalah denganmu, ayahku pasti tidak akan memaafkanku." Wanita itu menatapnya dengan dingin. Jadi, karena kamu khawatir akan dimarahi oleh ayahmu, kamu tidak ingin aku mengalami masalah. "Sander terkesiap mendengarnya. Bibinya ini benar-benar punya pemikiran aneh. Dia segera menjelaskan, tentu saja aku juga tidak ingin terjadi sesuatu padamu." Feni menatapnya tanpa bicara. Sander merasa agak canggung dengan pandangan itu. Saat bibinya marah, sungguh sulit untuk diajak bicara. Setelah beberapa saat, Feni berucap dengan tenang, "Awalnya aku datang membantumu karena ayahmu, tapi kemudian itu bukan lagi alasanku." Sander mengangguk, "Bagaimanapun juga, aku tidak ingin bibi mengalami masalah. Aku ingin kita menghadapi segala sesuatu bersama-sama di masa depan. Kalaupun itu berarti mati, itu tidak masalah bagiku. Kalau kamu mati karena menyelamatkanku." Aku juga tidak akan hidup dengan tenang. Feni melihatnya sejenak sebelum berucap, tidak perlu berpikir begitu banyak. Dia berujar seraya tersenyum, "Bagaimanapun, kita akan menghadapi semuanya bersama-sama." Feni berucap dengan tenang, "Jangan terlalu bertele-tele. Aku bebas melakukan apa yang aku mau." Mengerti, Sander tertawa mendengarnya. "Baiklah." Dia tahu bahwa bibinya memiliki kepribadian yang kuat, jadi dia tidak boleh bertentangan dengannya. Sebab itu, hanya akan memperburuk situasi. Tiba-tiba, Feni bertanya, "Apa rencana pemilik pena?" Tahu, Sander menjawab dengan serius, "Master, tiada batas cuma mengatakan bahwa dia akan membawa kita ke tempat khusus, tapi dia juga tidak terlalu yakin di mana itu." Dia mengatakan bahwa pemilik pena tahu bisa menentukan sendiri. Venny mengangguk. Oke. Okay. Kemudian, Sander sepertinya teringat sesuatu. Dia tiba-tiba merobek baju yang dia kenakan, lalu menampakkan tubuh kekarnya. Venny terlihat mengernyit. Apa kamu ingin bertindak liar? Eh? Sander terkejut. Apa-apaan itu? Bertindak liar? Venny menatapnya dengan tajam. Aku adalah bibimu. Sander tiba-tiba menyela, "Aku ingin kamu melihat bekas luka di tubuhku. Apa yang kamu pikirkan?" "Buset!" Sander tiba-tiba merasa Feni sangat menakutkan. Usai mendengar Sander, wajah Feni agak merah, tetapi segera kembali dingin. "Kenapa kamu tidak mengatakan itu dulu? Baru lepaskan pakaian." Sander merasa sedikit kikuk. "Bagaimana dia bisa tahu pikiran Feni ternyata begitu kreatif?" Feni menambahkan, semua ini salahmu. Sander tidak berkata apapun dan tidak berani berbicara. Feni menatapnya dengan tajam, lalu melihat tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening. Tubuh manusia biasa. Sander mengangguk. Ya, setelah garis keturunanku bangkit, itu membentuk tubuhku. Bibi, apa kamu tahu tentang tubuh manusia biasa? Wanita itu berucap, aku tahu sedikit. Sander segera berucap, "Ceritakanlah, Feni meliriknya sebentar lalu menjelaskan hanya garis keturunan manusia yang memiliki tubuh manusia biasa. Sampai saat ini, hanya ada satu orang yang memiliki tubuh manusia biasa." Sander bertanya lagi, "Apakah itu bibi bergaun polos?" Feni mengangguk, "Ya, dia bertanya, apa yang istimewa tentang tubuh manusia biasa?" Feni menggeleng. Aku tidak tahu. Pria itu tampak mengernyit. Feni melanjutkan, hanya wanita itu yang punya tubuh itu. Selain darinya, aku tidak pernah melihat orang lain yang memiliki itu. Bagi dia, tubuhnya tidak lebih dari angin, jadi tidak ada yang tahu apa guna tuti itu. Sander terdiam. Dia melihat Sander, lalu berucap, kenapa kamu begitu gelisah? Tubuh manusia biasamu akan segera terbentuk, tunggu saja. Sander mengangguk. Kini, dia hanya bisa menunggu. Hanya saja, dia tetap sangat penasaran tentang tubuh manusia biasa, sebab, hanya Destri yang memiliki itu, pasti sangat luar biasa. Sembari memikirkan hal ini, dia mulai merasa agak bersemangat. Fanny melihatnya dengan tajam. Kamu sangat bersemangat karena itu, kan? Sander hanya tersenyum. Dia tidak ingin memicu kemarahan Fanny. Bibi ini benar-benar susah dihadapi. Kemudian, suara master tiada batas terdengar dari luar. Berengsek, kita sudah sampai. Berengsek. Sander langsung mengerutkan kening. Bab 520 atas nama ayah. Begitu Sander keluar dari pagoda kecil, master tiada batas sudah diam di tempat. Dia menoleh ke arahnya. Orang itu menoleh ke arah kanan, di mana dinding ruang dan waktu sudah dia buka. Dia berujar, "Ayo segera!" Setelah itu, dia sontak lenyap bersama Sander. Seketika, mereka muncul di lautan luas yang tak berujung. Tak ada ujung yang terlihat. Sander melontarkan pertanyaan, "Ini di mana? Orang itu menggelengkan kepala. Entahlah," dia melontarkan pertanyaan lagi, "Di mana pemilik pena tahu sekarang?" Master tiada batas menjawab, "Dia lagi dicegat oleh seseorang." Kerutan muncul di dahinya. Ketua sekte masa lalu, dia menganggukkan kepala. Sander merenung. Tampaknya orang itu bakal berada dalam kesulitan. Dia menambahkan, "Dia tak bisa bantu kamu secara langsung. Berhubung tak bisa turun tangan, dia cuma bisa merencanakan untukmu." Sander pun menganggukkan kepala. "Oke." Orang itu lenyap bersama Sander. Segera, mereka berada di kedalaman lautan. Usai menyelam beberapa puluh ribu kaki ke dalam, mereka bertemu dengan jurang laut yang besar. Jurang laut. Dia menyelam dengan alam bawah sadarnya ke dalam jurang, tetapi sontak menyadari bahwa kesadaran ilahinya sontak diadang oleh kekuatan tak kasat mata. Hal ini membuat Sander sontak mengerutkan kening. Dia menoleh ke arah Master Tiada Batas yang menggelengkan kepala. Aku pun tak tahu. Dia cuma menyuruhku membawa kamu ke sini. Sander melontarkan pertanyaan, "Mau masuk bersama-sama?" Dia menggelengkan kepala. "Kamu masuk sendiri saja." Sander pun terdiam. Dia berbicara dengan serius, "Aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Jaga dirimu sendiri segera." Setelah itu, dia bergegas meninggalkannya. Pria itu terpaku di tempat. "Apa-apaan ini?" Master Tiada batas tak menunda waktu sama sekali. Dia sontak lenyap ke ujung galaksi. Hal ini membuatnya sungguh kebingungan. Jurang laut ini pasti berbahaya. Masuk sekarang, tentu tak bakal dilakukannya. Sander memutuskan untuk menunggu sampai luka Feni pulih sepenuhnya, sebab bibinya itu sedang memulihkan diri di pagoda kecil. Pemulihannya juga amat cepat. Dia lagi-lagi memandang jurang laut di kejauhan, luasnya mencapai puluhan ribu meter, amat gelap dan menakutkan. Dia memikirkan sebentar, lalu lagi-lagi melepaskan kesadaran ilahinya ke dalam jurang laut itu. Hanya saja, seperti sebelumnya, kehadirannya sontak diadang oleh kekuatan misterius. Dia tak bisa masuk sedikit pun. Sander mengerutkan kening. Selama setengah jam berlalu, Fanny muncul di samping Sander. Dia melihat jurang laut itu dan sontak mengernyit juga. Sander melontarkan pertanyaan, apa kamu menemukan sesuatu, Bibi? Feni berpikir sejenak lalu menjawab, "Ada aura berbahaya." Aura berbahaya. Sander tampak terkejut. Dia juga agak bingung, mungkinkah pemilik pena tahu menipunya? Tidak mungkin. Feni berucap, "Ayo, kita lihat." Dia pun menganggukkan kepala. Keduanya naik pedang terbang dan menuju jurang laut. Dalam sekejap Keduanya berubah menjadi cahaya pedang dan menyelam ke dalam jurang laut. Begitu masuk ke dalamnya, Sander merasakan tekanan yang mengerikan yang datang dari kedalaman jurang. Sander menundukkan kepalanya untuk melihat ke dasar jurang, wajahnya terlihat serius. Kemudian Feni mendadak berucap, "Jangan khawatir, dia menganggukkan kepala. Baiklah, makin dalam mereka turun, makin kuat tekanan yang mereka rasakan." Tekanan itu tidak terjadi begitu saja. Tiba-tiba, Maya berucap, berhati-hatilah. Sander pun menganggukkan kepala. Tak lama kemudian, mereka mulai melambat. Tekanan yang mereka rasakan makin kuat. Ekspresi Sander menjadi makin serius. Setelah sekitar 15 menit, Sander dan Fanny berhenti di dasar jurang, di mana seekor monster raksasa berwarna hitam bergelambir. Kura-kura raksasa. Binatang raksasa ini memiliki cangkang kura-kura yang tebal di punggungnya, sangat besar, sekitar 10.000 kaki panjangnya dan sangat tebal. Sander merasa sedikit bingung. Apakah ini hewan peliharaan yang diberikan oleh pemilik Penatau? Pada saat itu, kura-kura raksasa itu mendadak gemetar, seketika itu juga, seluruh lautan menjadi bergolak. Kura-kura itu mendongak, lalu menatap ke arah Sander dan Fanny. Sorot matanya terhenti di depan Feni, kemudian ke Sander. Begitu melihat Sander, keningnya langsung berkerut. Sander agak membungkuk, "Senior, kura-kura itu bertanya, apakah pemilik penatao yang mengirimmu?" Dia segera mengangguk, "Ya, kura-kura itu menunjukkan ekspresi datar. Dia bertanya, 'Apa yang bisa aku lakukan untukmu?' Ucapannya membuat Sander langsung paham." Ini adalah bantuan yang diberikan oleh pemilik Penatau. Sander berpikir sejenak, lalu berucap, tolong lindungi keselamatanku. Kemudian, dia tertegun dan melanjutkan, selama seratus tahun. Seratus tahun. Kura-kura itu melihat Sander. Dia bertanya seraya mengernyit, hanya itu. Sander memperingatkannya, senior, aku punya beberapa musuh yang tidak bisa dianggap remeh. Kura-kura itu berbicara dengan tenang, Oh ya! Sander mengangguk. Ya! Kura-kura itu tertawa sebelum bertanya, kenapa? Pemilik penatao tidak memberitahumu tentang siapa aku. Dia menggeleng. Tidak! Kura-kura itu menatapnya sambil berucap, aku adalah leluhur kura-kura. Astaga! Sander terkejut. Matanya membelalak dan penuh dengari ketidakpercayaan. Senior adalah leluhur kura-kura yang legendaris. Feni melirik Sander, lalu menyampaikan pesan telepati, apa kamu mengenalnya? Sander membalas, tidak, bibinya itu mengangkat sudut bibirnya. Melihat ekspresi terkejut Sander, leluhur kura-kura merasa puas kemudian, dia bertanya, tidak perlu kulindungi selama seratus tahun, beritahu saja siapa musuhmu, aku akan langsung menyelesaikan mereka. Sander menjawab, senior, mereka sedang mengejarku. Tidak lama lagi mereka akan sampai ke sini. Leluhur Kura-kura berucap, "Bagus." Sander meliriknya sekilas, lalu bertanya dengan ekspresi kagum, "Senior, di sungai waktu yang tak terbatas ini, tidak ada lawan yang bisa menandingimu, bukan?" Leluhur Kura-kura berpikir sejenak, lalu menjawab, "Meskipun tidak berani mengeklaim diriku tak terkalahkan, tapi memang tidak ada lawan yang sepadan denganku." Sander terdiam dan mengutuk dalam hati. Bukankah dia hanya merasa tak tertandingi? Leluhur kura-kura mendadak agak bingung. Pemilik pena tahu memintaku untuk melakukan sesuatu yang begitu sederhana. Ini agak tidak sesuai dengan gayanya. "Sander melihatnya, lalu bertanya, 'Apakah kamu memiliki utang kepada pemilik pena?' Tahu!" Leluhur kura-kura mengangguk. "Kala itu, aku kalah dalam taruhan dengannya." jadi berutang padanya. Dia bilang suatu saat nanti aku harus membantunya. Sander mengangguk sedikit. Aku mengerti sekarang. Leluhur kura-kura tiba-tiba melihat ke arah Feni. Wanita di sampingmu ini terlihat cukup kuat. Sander tersenyum. Dia adalah bibiku. Leluhur kura-kura mengangguk. Kalau kamu terlihat lemah. Ekspresi Sander membeku. Tidak bisakah dia menjaga perasaan orang lain? Leluhur kura-kura mendadak bertanya, bagaimana dengan pemilik pena tahu? Sander menjawab, dia lagi sibuk, tapi akan datang setelah selesai. Leluhur kura-kura mengangguk. Dia ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan tekanan yang mengerikan dari atas kepala. Ekspresi Sander sedikit terkejut. Orang-orang ini benar-benar datang dengan sangat cepat. Leluhur kura-kura memicingkan matanya, lalu berucap, ayo. Kemudian, dia melompat ke udara. Dalam sekejap, seluruh lautan bergelombang ombak bergulung-gulung ke langit, sangat menakutkan. Segera, dengan bantuan leluhur kura-kura, Sander dan Feni keluar dari jurang laut. Begitu mereka muncul di permukaan laut, mereka melihat Toro dan ribuan penjelajah waktu lainnya. Di antara mereka, ada lima kaisar, serta ahli elit klan Gu. Begitu melihat leluhur kura-kura muncul, mereka tercengang. Tampaknya, leluhur kura-kura tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang mengejar Sander. Dia berbalik dan melihat Sander. Sementara itu, Sander berucap, "Senior, merekalah yang mengejar aku." Leluhur kura-kura agak bingung. "Begitu banyak orang yang mengejar kamu?" Sander mengangguk. "Ya." Leluhur kura-kura menatapnya tanpa berkata-kata. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Awalnya, dia mengira hanya satu atau dua orang yang mengejar Sander, tetapi tidak pernah menyangka ternyata ada begitu banyak. Semuanya bahkan begitu kuat. Ini tidak wajar. Sander pun tidak berkata-kata. Kini, satu-satunya yang bisa dilakukan hanyalah memercayai kemampuan leluhur kura-kura di langit. Ketika Toro dan yang lainnya melihat leluhur kura-kura. Mereka langsung mengernyit, mereka juga tidak menyangka bahwa Leluhur Kura-kura yang terkenal itu akan berada di sini. Apakah dia bekerja sama dengan Sander? Membayangkan ini, ekspresi Toro tiba-tiba menjadi sangat muram. Di sebelah Toro, Blake mendadak berucap, "Leluhur Kura-kura, apa -kura, hubunganmu dengan Sander?" Leluhur Kura-kura menjawab dengan serius, "Kenapa kalian mengejar anak ini?" Blake bertanya. Dia adalah pendukung Tao baik. Pendukung Tao baik. Usai mendengar ini, leluhur kura-kura bersikap tenang. Sebab, dia tahu, pemilik pena Tao adalah pendukung Tao baik, jadi wajar kalau Sander juga sama. Setelah terdiam sejenak, leluhur kura-kura melihat ke arah Blake, bisakah kalian menghargaiku? Blake tampak menggeleng. Leluhur kura-kura, apa kamu tahu siapa yang ada di belakang kami? Mendengar ucapan ini, sorot mata leluhur kura-kura menunjukkan keganasan. "Kenapa? Kamu mencoba mengancamku?" Blake berbicara dengan tenang. "Leluhur kura-kura, aku tidak punya dendam denganmu. Aku tidak punya waktu untuk mengancammu. Aku hanya ingin memberitahu kamu bahwa yang ada di belakang kami adalah sekte masa lalu dan ketua sekte masa lalu." "Ketua sekte masa lalu?" Usai mendengar ucapan Blake, Ekspresi leluhur kura-kura berubah seketika. Dia tidak bisa melawan wanita itu. Melihat ekspresi leluhur kura-kura, Sander menjadi serius. Dia menduga leluhur kura-kura mungkin akan mundur setelah mendengar nama wanita itu. Sembari memikirkan ini, Sander segera berucap, "Senior ketua sekte masa lalu tidak seberapa. Pemilik penatao bisa berimbang dengannya." Pemilik Pena Tao lagi-lagi dimanfaatkannya. Mendengar ucapan Sander, ekspresi Blake menjadi suram. Dia menatap Sander seraya bertanya, "Kamu yakin?" Sander berbicara dengan serius, "Pemilik Pena Tao bukan hanya menguasai Tao, tapi juga telah memecahkannya. Kekuatan dia tak terkalahkan." Leluhur Kura-kura ragu sejenak, lalu bertanya, "Benarkah?" Sander hendak berbicara tetapi Blake menimpali dengan tegas, "Sander, jangan bicara dengan menyimpang dari kebenaran." Sander menjawab dengan serius, "Aku sudah melihat mereka bertarung. Mereka benar-benar berimbang. Aku bisa bersumpah atas nama ayahku." Semua orang kehabisan kata-kata.